Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, para hadirin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada ad-dinul qayyim, yaitu al-ilmu nafi' wal amal salih, sehingga kita dapat membedakan antara hidayah dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, kita dapat membedakan ma'ruf dari yang mungkar, dan itu adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tersesat terombang-ambing dan di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang insan adalah nikmat hidayah kepada sunnah, dan selamat dia dari kesesatan-kesesatan, dari fitnah, baik itu dalam bentuk syirik, kufur maupun bidah. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita agar memohon kepadanya hidayah tersebut. Di dalam salat kita dibimbing oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu hidayah sunnah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa untuk hidayah yang satu ini Allah Subhanahu wa taala membagi-baginya kepada manusia menurut kehendaknya. Ada yang dikehendaki mendapat hidayah kepada sunnah, dan ada yang tidak mendapat petunjuk kepada sunnah, walaupun sunnah itu sudah ada di hadapan matanya, sudah tersaji dan terhidang di hadapannya, tapi dia tidak mau juga menerimanya. Sebagaimana hidayah Islam, seseorang yang sudah berhampiran dengan Islam, tapi kalau Allah tidak menghendakinya untuk mendapat hidayah Islam, maka dia tidak akan mendapatkannya.
sebagai contoh Abu Thalib, paman Nabi yang membela Nabi, bahkan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya untuk mendapat hidayah kepada Islam sehingga ia mati di atas kekufuran, di atas agamanya yang lama. Sebaliknya, seseorang yang mungkin orang sudah berputus asa untuk menunjukinya kepada Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada Islam. Coba lihat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mana mungkin manusia mengira, menganggap mungkin orang seperti itu tidak mungkin dapat hidayah kepada Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah, membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Coba lihat juga ibu Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah sudah putus asa. Bagaimana mendakwahi ibunya ini agar mau menerima Islam? Sudah kehabisan akal Abu Hurairah. Sehingga ia mengandalkan doa dari Nabi SAW. Ia datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah ibu Abu Hurairah." Nabi mendoakannya dan Allah berkehendak membuka pintu hati ibu Abu Hurairah untuk menerima Islam. Demikian pula hidayah sunnah. Di sana ada orang-orang yang sudah berhampiran dengan sunnah itu, tapi Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, di sana ada sebagian orang yang mungkin orang lain atau manusia sudah berputus asa darinya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberinya petunjuk dan bimbingan kepada sunnah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada cahayanya, kepada agamanya, kepada petunjuk bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, hidayah ini selayaknya kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersungguh-sungguh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas atau menyampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kalau Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang kepada sunnah, maka itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari arah yang mungkin tidak disangka-sangka, yang tidak diduga sama sekali. Mungkin karena perkara-perkara dan sebab-sebab yang terlihat sepele, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang seseorang yang selamat dari fitnah bid'atul khawarij. Ya, bid'ah khawarij. Yang dia hampir saja binasa di dalam bid'ah tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkannya dari bid'ah khawarij. Kita tahu bagaimana besarnya fitnah al-khawarij ini, apalagi pada hari ini. Ya, bid'ah ini tidak pernah sama sekali muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkembang di zaman Abu Bakar, tidak juga pada zaman Umar ataupun Utsman. Tapi ketika muncul pemberontakan yang dihasung oleh seorang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, maka muncullah dua kelompok yang sampai hari ini menimpakan berbagai macam fitnah dan bala atas kaum muslimin, yaitu
kelompok Rafidah dan Khawarij. Fitnah ini muncul akibat dari perpecahan yang melanda umat, khususnya pada saat terjadinya fitnah terhadap Utsman, di mana berujung kepada terbunuhnya beliau di tangan para pemberontak. Maka mulai saat itu ya muncullah dua golongan ini, maraklah, berkembanglah di tengah-tengah kaum muslimin dua kelompok ini, terbukalah pintu fitnah sampai hari ini, yang mana kalau kita lihat tertumpahnya darah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang itu adalah akibat dari dua kelompok ini, itu adalah ulah dari dua kelompok ini. Kalau tidak Syiah Rafidah, ya Khawarij dan turunan-turunannya. Maka dari itu merupakan hidayah yang sangat besar bagi seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari dua bid'ah ini, dari dua fitnah ini. Kita tahu bagaimana ya ciri-ciri Khawarij ini, bagaimana kesesatannya. Mereka suka mengkafirkan kaum muslimin, apalagi yang tidak sejalan dan tidak ikut kelompoknya, tidak membaiat pemimpinnya. Mereka keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, membuat negara di dalam negara, padahal Nabi mengatakan idza bui'a al-khalifatain al-khalifatan faqtulu al-akhira minhuma, jika dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, maka bunuhlah, perangilah yang terakhir darinya, artinya yang menyempal dari kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan di dalam beberapa hadis beberapa sifat-sifat pengikut firqah Khawarij ini. Di antaranya mayoritas pengikutnya itu adalah anak-anak muda. Maka bagi para orang tua wajib memperhatikan anak-anak mereka. Jangan sampai terkena fitnah Khawarij ini. Karena yang disasar, yang dijadikan calon-calon korban itu adalah anak-anak muda. Maka bagi para orang tua hendaklah memperhatikan perkembangan anak-anak mereka. Jangan cuek. Jangan sampai tiba-tiba pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya ini sudah nyantol di kepala anak-anak kita. Karena untuk mengeluarkannya itu susah. Untuk meluruskan yang bengkok ini tidak mudah. Maka bagi para orang tua, hadis Nabi ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Khawarij di antaranya adalah hudasaul asnan. Mereka masih muda-muda usianya. Ini adalah peringatan kepada orang-orang tua agar jangan lalai mengawasi anak-anak mereka. Banyakkan anak-anak muda yang terkena pemikiran-pemikiran fitnah seperti ini, pemikiran-pemikiran sesat seperti ini, karena orang tua mereka lalai dan mengabaikan pengawasan-pengawasan terhadap anak-anak mereka. Itu kita katakan karakter dan sifat kelompok ini, yaitu mayoritas pengikutnya adalah para pemuda yang suka berangan-angan, punya cita-cita yang besar, kemudian kurang ilmu, dangkal pemahaman, dan tidak pernah mengecap bimbingan dan pendidikan serta asuhan dari para alim ulama. Nah, kalau kita lihat aktor-aktornya kan kebanyakannya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari mereka itu pengikut kaum Khawarij ini atau pemikiran-pemikiran Khawarij ini adalah orang-orang yang hanya mengandalkan semangat. Modalnya modal semangat yang berkobar-kobar,
tanpa dibarengi dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Kadang-kadang bawa ayat, bawa hadis, tapi yang bengkok bukan ayat dan hadisnya. Yang bengkok, yang salah adalah pemahamannya. Maka jangan heran dan jangan terkejut apabila kelompok ini membawakan dalil-dalil Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, dikarenakan ciri yang pertama dan kedua ini, yaitu dangkal pemahaman masih muda, nah kemudian mengandalkan semangat. Dari situ muncullah sifat yang ketiga ini, yaitu apa? Mereka ini mudah ditunggangi oleh pihak ketiga. Ditunggangi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini boleh ahli bid'ah yang lainnya, karena ahli bid'ah itu satu sama lainnya saling tunggang menunggangi. Kadang-kadang khawarij yang menunggangi rafidah, dan kadang-kadang kebalikannya, rafidah yang menunggangi khawarij. Dan yang lebih parah lagi, kalau yang berada di belakang mereka ini adalah orang-orang kafir yang tidak punya rahmah dan kasih sayang sama sekali terhadap kaum muslimin. Nah, ini merupakan karakter mereka yang ketiga, ya, yaitu mereka mudah ditunggangi oleh pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh ahli ahwa, orang-orang yang punya ambisi dunia, kemudian kaum pemberontak dan orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Nah, kemudian ciri berikutnya dari kaum khawarij ini adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Nah, ini yang paling ironis, yaitu mereka justru menyasar orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Kalau kita lihat dua kelompok ini, ujung-ujungnya yang jadi korban itu adalah kaum muslimin. Yang mereka kejar-kejar bukan orang-orang kafir. Di awal-awal jargonnya memang seperti itu, tapi ujung-ujungnya yang jadi korban adalah kaum muslimin. Coba lihat orang-orang yang terlibat di dalam irhab. Coba data, siapa yang paling banyak jadi korban? Apakah orang kafir atau orang Islam? Irhab, tahu ya, yaitu gerakan-gerakan teroris. Siapa yang banyak jadi korban? Apakah orang kafir atau orang Islam? Di manakah mereka paling banyak melakukan aksi? Apakah di negara kafir atau di negara Islam? Siapa yang mereka kacau? Negara-negara kafir itu atau negara-negara Islam? Jadi benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu yaqtuluna ahlal iman wa yadauna ahlal awsan. Mereka membunuhi ahlul iman, orang-orang yang beriman, dan mereka membiarkan ahlul awsan, yaitu orang-orang kafir. Jadi mendapat hidayah dan keluar selamat dari fitnah ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menceritakan sedikit dan kita ambil faedah dari kisah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyik. Dan dicantumkan juga, dibawakan juga kisah ini oleh Al-Mizzi di dalam Tahdhibul Kamal, dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala'.